Ratusan simpatisan Partai Buruh dan Partai Prima berunjuk rasa ke depan gedung KPU Jakarta. Partai Buruh mendesak masuk gerbang KPU untuk menonton jalannya pengumuman verifikasi faktual partai yang lolos ke pemilu 2024. Sementara simpatisan Partai Prima ingin bertemu ketua dan komisioner KPU. Mereka keberatan karena tidak lolos verifikasi administrasi sehingga tidak bisa mencalonkan anggota legislatif dari partainya. Nanti kan kami pelajari mas, baru muncul berita hari siang ini kan, kami akan baca suratnya dulu, kami pelajari apa yang disampaikan, dan kemudian kami akan respon atau akan kami jawab, karena katakanlah ya, sekali lagi KPU menghormati kuasa hukum yang tidak membuka data atau informasi siapa yang memberi kuasa, maka kami juga jawabnya kepada kuasa hukum tersebut. Setelah terlibat aksi saling dorong yang cukup sengit, kericuhan akhirnya mereda setelah massa bersedia mundur dan kembali berorasi di seberang kantor KPU.